Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, selamat datang kembali di channel Lefzak TV guys. Oke guys, di channel ini saya itu membahas bagaimana caranya mendapatkan kuota gratis tentang internet ataupun tentang HP ataupun tentang sosial media, seperti cara menambah followers Instagram, menambah followers TikTok maupun sosial lainnya guys. Nah, di kali ini saya itu memfokuskan untuk cara mendapatkan kuota gratis atau cara mendapatkan kuota termurah atau terbaru dengan harga yang sangat bisa kalian jangkau guys. Oke, jadi di sini kita akan bahas bagaimana caranya mendapatkan kuota gratis di khusus kartu Axis. Nah, itu pun tidak menyeluruh atau tidak wajib menggunakan kartu Axis. Mungkin kalian bisa menggunakan operator lainnya seperti Telkomsel, Axis atau M3 ataupun dan lainnya guys. Intinya di sini kalian simak aja video ini. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke aplikasi telepon. Nah, tahap yang pertama, kalian itu gunakan aplikasi telepon guys. Nah, aplikasi telepon ini mengecek atau bertujuan bagaimana sih agar kita itu bisa mendapatkan kuota gratis. Di sini kuotanya nggak cukup banyak, intinya sangat bermanfaat untuk kalian. Pertama, kalian langsung aja masukkan bintang 123 pagar, lalu kalian telepon dengan SIM Axis kalian guys, kartu Axis kalian. Setelah itu kalian tunggu di sini guys. Nah, di sini biasanya kartu yang itu bisa mendapatkan bonus kuota itu adalah ketika diklik kode ini, maka akan muncul tulisan seperti ini guys, yaitu nomor 1 isi pulsa 5000 bonus 1 GB guys. Nah, di sini ternyata saat saya isi ataupun saya tidak isi pulsa itu, saya bisa mendapatkannya guys. Caranya sangat gampang. Di sini kalian klik aja 1, kalian lanjut, maka akan diproses seperti ini. Dan itu kalian tanpa mengisi pulsa guys, maka nanti itu akan masuk pesan seperti ini. Kita scroll, dan di sini kalian bisa lihat di 99 sini dia itu mengirimkan pesan, yaitu ini udah beberapa hari yang lalu ya guys. Jadi gua mau kasih bukti aja. Axis, Sir, Axis punya kebijakan baru lengkap di Axis ini. Balas 7 di SMS ini untuk menyetujui dapat bonus 1 GB guys. Nah, bayangkan, kalian tanpa ngisi kuota ataupun ngisi pulsa, kalian tetap dapat bonusan kuota ini, yaitu secara 1 GB. Kalian untuk mendapatnya, kalian langsung aja klik setuju atau balas SMS di 99 ini setuju. Atau kalian bisa langsung saja di sini kalian buat pesan baru ya. Kalian buat pesan baru, kirim aja ke 99. Lalu di sini kalian tuliskan setuju dengan kapital semua, guys. Kalian spam aja setuju kayak gini. Secara otomatis nanti kalian itu akan mendapatkan kuota gratis 1 GB. Biasanya itu kalian bisa gunain ini sebulan sekali bisa mendapatkan kuota ini guys. Dan itu benar-benar terbukti ya guys. Kalian bisa lihat di sini, terima kasih telah melakukan persetujuan kebijakan privasi XL Axiata. Aktivitas kuota 1 GB 1 hari. Kamu sedang diproses, dan di sini muncul bonus kuota 1 GB 1 hari sudah aktif. Nah, jadi kalian spam aja dengan setuju, lalu pesan kirimkan ke 999 ini guys. Nah, itu adalah caranya. Intinya kalian cek dulu di kode dialnya, yaitu bintang 123 bintang atau langsung pagar, lalu kalian telepon. Setelah itu di sini akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat pulsa saya juga masih belum saya isi, masih 401 perak. Dan di sini isi pulsa 5000 bonus 1 GB. Nah, jadi tanpa ngisi aja kalian bisa mendapatkan bonus kuota, guys. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.